Mantap. Bau cair. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu makan. Nanti kita cari kejar-kejaran buah duriannya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Mulai mendaki ke atas bukit. Ayo lebaran di hutan. Ini kuning bobor ini saya pasang lah. Ini ane bawa tu mau pelak dia, lo sini mari. No, tu jauh banyak air tuan. Kau dia mulai tahu. Tidak, tidak. Tak, dia pun ada lawan tu. Wah. Setelah perjalanan jauh, teman-teman, akhirnya buah durian berhasil ditaklukkan. Sensor. Incang kita. Ketidakana. Thank you.
Kadang ini pertemuan yang bawa kok sudah rintangannya sama ibu dan tadi. Sudah. Tahu. Oh, ini dia. Ya. Beda sih tangannya ya. Diam. Kok, ha? Dia janji orang lain. Buat bola tangan. Kena bola tangan, nak pang. Tangan, mak. Dia macam dia, macam dia. Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng ikan gue lu. Wah. Wah. Eh. Hajar. Perjalanan panjang. Mendaki menurun. Membuahkan hasil buah durian. Tapi tadi hujan teman-teman, sekarang sudah mulai reda. Dan tibalah saatnya kita makan ketan durian. Nah, ini hantu durian. Dibohong. Durian kampung asli. Kuning, mencekam rasanya. Coba ya. Mantap. Wih bau. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu makan. Nanti kita cari kejar-kejaran buah duriannya, siapa yang dapat lebih banyak. Oke? Mantap. Oi, beginilah hari hujan, teman-teman. Tapi ini sangat menyenangkan. Karena kita hari ini berada di gubuk istimewa menunggu durian. Sementara itu sekarang harus diikat, kalau enggak dia akan malasak. Enggak teman-teman, malasak itu apa? Mengacau. Sebentar lagi kita mau bikin kopi, itu sangat nikmat. Teman-teman harus coba merasakan tinggal di gubuk seperti ini pada saat musim durian. Sangat mengesankan. Orang lebaran ke mall, ke kota, kita ke hutan. Orang takut. A few moments later. Akhirnya makan durian juga saya. Saya. Wih ji, basa-basi lah semua pemirsa. Itu kameramen kita teman-teman. Akhirnya dia makan durian juga setelah sekian puluh tahun gak pernah nyicip durian. Sekarang langsung saya ajak ke pohon duriannya teman-teman. Nah ternyata langsung dilahap sama kulit-kulitnya. Oke teman-teman, setelah makan durian, kopi durian juga sudah habis. Tadi nggak ada lihat ya? Ah, mantap teman-teman. Tibalah saatnya oleh-oleh untuk orang rumah. Nah, ini abang ini CS kita juga teman-teman. Beliau sering berburu bersama juga. Karena durian beliau masak, jadi kita diundang untuk makan durian di sini. Dan dikasih oleh-oleh pulang. Semoga rezeki beliau tambah lancar aja teman-teman. Nah, dan duriannya nanti tuh rezeki nanti malam banyak yang jatuh. Karena sekarang udah kita bawa pulang, mudah-mudahan gantinya banyak. Oke teman-teman, kita akhiri dulu sampai di sini videonya. Nah, tentunya jangan lupa saksikan terus video-video dari Dery Anting berikutnya yang tak kalah seru dari video yang sekarang ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Anting, salam rimba dalam. Dah.